Thank you.
各位弟兄姐妹们平安 Saudara saudari sekalian shalom 我们感谢主让我们有机会来参加这个双语祷告会 Bersyukur pada Tuhan kita dapat mengikuti kebaktian doa dui bahasa ini 我们一同起立我们要开始这个聚会 Mari kita bangkit berdiri kita akan memulai kebaktian sore hari ini 我们这个聚会是奉那创造天地万物的主愿恩惠平安重复上帝并主耶稣基督归于我们大家 Amin Tuhan kami bersyukur kebaktian ini dapat diselenggarakan biarlah kasih Tuhan menyertai kami anugerah daripada Allah Bapa dan penyertaan Roh Kudus memberkati kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Amin 我们一起来唱诗第一首 Mari kita menaikkan pujian yang pertama圣颂210首 dari SPK 210 基督再临 Kristus kan datang我们一起来祷告。Mari kita berdoa. 慈悲爱我们的天父上帝。Tuhan yang penuh kasih. 我们今天能够来到你面前。Hari ini kami dapat datang menghadap engkau. 我们要一同来敬拜你。Kami akan bersama-sama menyembah engkau. 我们求天父你施恩给我们。Tuhan berikanlah anugerahmu pada kami. 让我们这个机会能够蒙你Yena. Sehingga kebaktian ini dapat berkenan di hati Tuhan. Melalui puji-pujian, melalui firman Tuhan. Melalui doa-doa yang kami naikkan. Mohon Tuhan yang berbicara pada kami. Untuk meneguhkan kami. Tuhan sertailah kami. Kami bersyukur Pungju Yesus Jitu Teming dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Kami akan canggih di also. Sengsung 212. Kita akan menaikkan pujian yang kedua dari SPK 242 dekat ke salib. Thank you.
们大家一起来做认罪的祷告。Mari kita berdoa penyesalan. 天父，我们谢谢你。我们在我们的人生里面，有意无意，我们得罪了你，得罪了人。这是我们求你用你的宝血洁净我们，让我们在言语、在行动、在思想上能够合你的心意，讨你的喜悦，赐恩给我们。谢谢。Tuhan kami, mohon Tuhan yang ampuni Tuhan. Tuhan, kami, Tuhan kami bersyukur padamu. Karena di dalam kehidupan kami, kami berdosa kepadamu baik dengan sengaja maupun tidak sengaja. Kami juga bersalah kepada sesama kami. Saat ini mohon darahmu yang menyucikan setiap kami. Sehingga kami boleh menghadap engkau dengan hati yang bersih. Tuhan juga yang memelihara kehidupan kami ke depan. Sehingga apa yang kami lakukan berkenan di hatimu. Tuhan beranugerahlah kepada kami. Demikian doa kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. 弟兄姐妹, 请听赦罪之恩. Mari kita dengarkan berita pengampunan. Yohanesu 1:9. Dari 1 Yohanes 1 ayat 9. 我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。 Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 我们要继续来唱诗第三首。 Mari kita lanjutkan pujian kita yang ketiga. 必须进行申诵206首。 Dari SPK 206, akankah kita sedang berjaga? Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Hari ini, 分享信息是唐崇怀牧师.
Firman Tuhan akan dibawakan oleh Pendeta Joseph Tong. 然后由周荣荣传道来翻译。 Dan diterjemahkan oleh penginjil Chu Yong Yong. 好，我们读一段的经文，在马太福音。 13章第24节到第30节. Mari kita membaca satu bagian firman Tuhan dari Injil Matius pasal 13 ayat 24 sampai ayat yang ke-30. Matius 13:24. Yesus 有10个比喻对他们说, 天国好像人撒好种在田里, 即使人睡觉的时候, 有仇敌来, 将配子撒在麦子里就走了。Matius pasal 13 ayat 24, perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya, menabur benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. 到长苗吐穗的时候，配子也显出来。 Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak juga lalang itu. 天主的仆人来告诉他说：“主啊，你不是撒好种在田里吗？从哪里来的配子呢？” Maka datanglah hamba-hamba Tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? 主人说这是仇敌做的。仆人说你要我们去会出来吗? Jawab Tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? 主人说不必，恐怕会配子呢，连麦子也拔出来了。Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. 容这两样一起长，等着收割。当收割的时候，我要对收割的人说，见将配子会出来，捆成捆，留着烧。 我有麦子要收在仓里。 Biarkanlah kedua tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. 我们读经就到这里。 Sampai di sini pembacaan Alkitab. 我们先做一个祷告。 Kita akan sama-sama berdoa. 天父上帝，我们特别感谢你，因为你的慈爱、怜悯常跟我们同在。 Bapa yang di surga, kami bersyukur kepadamu karena kasih setiamu, kemurahanmu senantiasa bersama kami. 我们今天来到你施恩座前，打开你的圣经，我们求你用你的灵来光照我们。 Kami datang ke tata kasih karunia Tuhan untuk membuka firmanmu, biarlah Roh Kudus menerangi kami. 叫我们有主耶稣基督的恩惠，明白你的真理。 Supaya kami diberikan kasih karunia untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. 叫我们得着主自己话语的教导，圣灵的开导，叫我们得着帮助，得着喂养。 Biarlah Tuhan sendiri yang mengajarkan kami supaya kami boleh diberkati secara rohani. 让主的道在我们心灵里面可以发芽增长。 Biarlah firman Tuhan di dalam hati kami boleh berakar dan bertumbuh. 让我们得着你自己的光照，得着你自己的恩助。 Biarlah kami boleh diterangi dan ditolong oleh Tuhan. 把这个时间交给你。 Dan kami menyerahkan waktu ini kepada Engkau. 求你开导我们的心。 Kau bukakan hati kami. 祷告, 感谢, 靠 耶稣, 基督的圣名, kami berdoa mengucap syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. 亲爱的弟兄姊妹，我们今天到主的面前要思考主的话。 Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kita datang ke hadapan Tuhan untuk merenungkan firman-Nya. 在这段经文里面，耶稣讲了一个比喻。
Di dalam nats Alkitab yang kita baca tadi merupakan satu perumpamaan yang disampaikan Tuhan Yesus. 讲到天国好比人撒好种在田里. Dikatakan kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. 即使所有人睡觉的时候，就有仇敌来将稗子撒在麦子里，就走了。 Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuh menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. 这一段经文里面呢，给我们看到几个问题。 Jadi dari ayat ini kita melihat ada beberapa hal. 第一件事是这个麦子田的主人。 Yang pertama kita melihat Tuhan yang memiliki ladang itu. 很清楚了，他种的撒种是好种。 Dan secara jelas dikatakan di sini bahwa benih yang ditaburkan yaitu benih yang baik, yaitu benih gandum yang baik. Bukan hanya benihnya baik, tetapi juga ditaburkan pada tanah yang baik, yang subur. Jadi dia mempunyai pengharapan yang besar. Berharap tanah yang subur itu ditaburkan benih yang baik akan menghasilkan panen yang baik. Dan dia sudah berusaha dengan sekuat tenaganya. Tetapi ketika semua orang tidur, lalu ketika semua orang tidur, di situ dikatakan ada musuh yang datang, yaitu musuh dari Tuhan ini. 睡觉的时候就来撒上了坏的配置, 这个不好的种子。 Jadi ketika orang tidur, musuh ini menaburkan benih yang tidak baik. 到长大的时候, 配置先长了出来。 Dan ketika tumbuh, lalang ini yang tumbuh terlebih dahulu. 在这段经文里面呢，我们看见这个麦子长了出来，先长了出来，并且有了它的种子的果子。 Jadi kalau kita lihat dari ayat ini, itu lalang tumbuhnya lebih cepat, dia tumbuh terlebih dahulu dan menghasilkan buah. 奇怪的事情是，麦子没有人看顾，它就长出了坏的种子，坏的结果来。 Jadi lalang itu menghasilkan hasil yang tidak baik. 田主的仆人就来告诉这个田主说, pekerja itu memberitahukan kepada tuannya, 你不是种好种吗? 为什么长出坏的这些麦子来呢? Bukankah engkau menaburkan benih yang baik, mengapa tumbuhnya ilalang yang tidak baik? 是不是要我们把这些麦子的结果把它拔出来? 丢掉. Apakah perlu kami mencabut lalang itu? 主人竟然对这个仆人说不需要，让它长大吧。 Tetapi tuannya mengatakan tidak perlu, biarkan dia bertumbuh. 报收成的时候，我一定会叫这些仆人把麦子拔出来。 Nanti ketika menuai, maka pekerja-pekerja akan diminta untuk mencabut lalang itu. 把这些拔出来的绑在一起，以后用火烧掉。 Lalang itu akan dicabut lalu diikat, kemudian akan dibakar. 我们看见几个教导的要点。 Dan di sini kita melihat ada beberapa poin pelajaran. 所有的种子种下去，它有生长的时间。 Ketika benih itu ditaburkan, ada waktunya mereka akan bertumbuh. 凡是坏的种子总是比好的种子长得更快。 Jadi benih yang buruk itu, yang tidak baik itu, tumbuhnya itu lebih cepat daripada benih yang baik. 其实在世界上很多事情都是如此的。 Di dalam dunia ini banyak hal seperti itu. 我们的心灵里面，我们的心灵这个田地也就是如此的。 Demikian juga ladang hati kita seperti itu. 主人盼望种一些好的东西。 Tuannya itu menaburkan benih yang baik. 圣经特别说，你种的是什么，收的也是什么。
Alkitab mengatakan apa yang kita tabur itu juga yang akan kita tuai. 种的既然是好种, 结出来的一定是好的果子。 Kalau kita menabur benih yang baik, pasti kita akan menerima atau menuai hasil yang baik. 中华讲的是好，种瓜就得瓜，种豆就得豆。 Ya, ada pepatah bahasa Mandarin mengatakan jikalau kita menanam labu, kita akan mendapat labu. Kalau kita menanam kacang, kita akan mendapat kacang. 种是麦子，是好的麦子，长出来就是好的麦子。 Kalau kita menanam benih gandum yang baik, pasti akan menghasilkan gandum yang baik. 可以卖的好价钱。 Dan kita bisa menjual dengan harga yang baik. 那怎么会种的好种竟然是坏的果子长出来呢？ Bagaimana kalau kita menaburkan benih yang baik tapi tumbuhnya ada yang tidak baik? 突然莫名其妙就问主人说，你种的不是好麦子吗？怎么是长出坏子来呢？ Jadi pekerja itu merasa heran bertanya kepada tuannya, bukankah benih yang baik yang engkau taburkan, mengapa yang tumbuh adalah benih yang tidak baik? 所以派子呢，就是一些杂草。 Jadi lalang itu yaitu rumput liar. 这个麦子呢，长得是可以做食物的，可以打出那个麦子的核，成为食物。 Nah, gandum itu bisa dijadikan makanan kalau dia ditumbuk dan kemudian terlepas dari kulitnya. 但是呢，如果是派子，它会就长出没有结实的这个麦子，也不能卖钱的。 Tetapi lalang itu walaupun tumbuh, dia tidak bisa menghasilkan bulir-bulir dan tidak bisa juga dijual. 这些杂草，这些麦派子，只能在哪里烧的？ Jadi rumput liar itu hanya bisa dibakar saja. 圣经这位说麦子会派子的会把麦子砸住。 Dan Alkitab mengatakan bahwa rumput liar itu akan mendesak tumbuhnya gandum. 都没有价值的。 Dan itu tidak ada harganya. 在属灵的意义来说， arti rohaninya， 就是一个人听到神的道， yaitu seorang ketika mendengarkan firman Tuhan， 他应该会结出好的果子来，有好的行为。 Seharusnya dia bisa menghasilkan buah yang baik， yaitu mempunyai perbuatan yang baik. 很可惜。 Tetapi sayang sekali， 虽然是同样的好土， walaupun tanahnya itu baik， 是田地， yaitu ladang yang baik， 但是竟然就长出坏的结果了。 Tapi seringkali juga bisa tumbuh lalang itu， 而且长得更快， 马上就长出来了。 Dan lalang itu tumbuhnya lebih cepat， segera tumbuh， 把好的种子就挤住了， 长不出好的果子来。 Sehingga mendesak benih yang baik， sehingga benih yang baik itu tidak bisa menghasilkan buah yang baik. 在这种状态里面呢，就叫主人损失了。 Jadi keadaan seperti ini membuat tuannya rugi. 为这个缘故，我们要注意到几件事情。 Oleh sebab itu kita harus memperhatikan beberapa hal. 第一， yang pertama， 你种的是什么？ Apa yang kita tabur？ 如果是你不小心， jikalau kita tidak hati-hati， 收的， 不是你所种的， maka kita akan menuai apa yang kita tidak tabur. 而且在很快的时间里面给我们看见长出了派子来。 Dan dalam waktu yang sangat singkat itu lalang akan tumbuh. 人的生命也是如此。 Hidup manusia pun demikian. 当神把好的话语传给你的时候， ketika Tuhan menyampaikan firman-Nya yang baik kepada kita， 所以神忠心的仆人， 他会好好地教导你真理。 Jadi hamba Tuhan yang baik dengan setia akan mengajarkan firman Tuhan kepada kita. 但是假的师父， 那一些不好的仆人， 都会教导你一些不好的道理。 Tetapi guru-guru palsu atau hamba-hamba Tuhan yang tidak baik itu akan mengajarkan kita pengajaran yang tidak baik. 你怎么知道教导好或者不好？ Bagaimana kita mengetahui bahwa pengajaran itu baik atau tidak baik? 同样是神的仆人， dan sama-sama dia adalah hamba Tuhan. 同样是一个好的老师， sama-sama dia adalah guru yang baik. 但是如果他教导的教材是错误的， tetapi kalau pengajarannya itu salah， 错误的东西就特别长得快， dan sesuatu yang salah itu tumbuhnya cepat sekali. 长得快就吸收了各种的养料，
karena dia tumbuhnya lebih cepat, dia akan menghisap semua nutrisi. 这些养料呢, 就造成它的果子呢, 很快的生长。 Jadi karena dia menyerap semua nutrisi, maka dia lebih cepat lagi tumbuh dan berbuah. 先种的果子, jadi benih yang terlebih dahulu ditanam, 有神所定的时令, 时间, itu pasti ada musimnya, ada waktunya. 为这个缘故呢? Oleh sebab itu, 你不能做鸡, kita tidak bisa tergesa-gesa. 真理要照着规矩而来的, dan kebenaran itu harus mengikuti aturan. 你既求成, 许多时候你会走错误的道路。 Kalau kita cepat-cepat itu malah kita seringkali tersesat, salah. 一个人听到的时候, seseorang ketika mendengar firman, 照着神的道, 照着神的规矩, 照着神的真理去遵行, dia harus mentaatinya menurut aturan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. 不能用自己的方法, 也不能盼望自己的计划可以成就。 Jadi jangan dengan cara kita sendiri, dengan rencana kita sendiri untuk menggenapinya. 要按时灌溉, tetapi kita harus tepat pada waktunya. 要祷告, 要读经, kita harus baca firman untuk 要休息神的真理, berdoa. 要休息神的真理, untuk mempelajari firman Tuhan. 才能结出好的果子, sehingga menghasilkan buah yang baik. 就神的儿女应该有好的行为, sebagai anak Tuhan, kita harus mempunyai perbuatan yang baik. Dan tepat waktu kita akan menyembah Tuhan. Dan juga pada waktunya kita akan bertumbuh. Sehingga hidup kita itu akan menjadi lengkap, sempurna. Jikalau kita menggunakan cara kita sendiri, maka kita akan kehilangan akan berkat Tuhan. Kita melihat tuan dari pemilik ladang ini. Ladangnya itu baik. Dan nutrisinya juga baik. Pemeliharannya baik. Ya, pengajarannya juga baik. Waktunya juga baik. Tetapi sayang sekali, karena benihnya tidak baik, yaitu benih yang ditaburkan oleh si iblis, memberikan pengharapan yang palsu, yaitu pengharapan yang bersifat kedagingan, jadi mempunyai rencana yang bersifat hawa nafsu, 不照时间, 不照规矩, tidak mengikuti aturan, tidak mengikuti waktunya Tuhan, 会长出一些东西来, memang akan menumbuhkan sesuatu, 会有更快的一种成果, bahkan akan mendatangkan hasil yang lebih cepat. 但是你会发现这个成果里面没有真正的果实, tetapi hasilnya itu bukan hasil yang sungguh-sungguh, yang benar, yang baik. 只有一些的糠皮, hanya merupakan kulitnya saja yang isinya kosong. 感谢上帝, kita bersyukur kepada Tuhan, seorang yang menjadi milik Tuhan, 神的子民, yaitu umat Tuhan, 要等候神的时间, kita harus belajar menantikan waktu Tuhan. 你不应该操之过急, jadi kita jangan mengatur diri kita sendiri, 懂得照做神所定的使令, tapi kita harus taat pada waktu yang ditentukan oleh Tuhan, 神的供应, dan pemberian Tuhan, pemeliharaan Tuhan, 神的赐福, yaitu berkat dari Tuhan. 神就会成就一切, maka Tuhan yang akan menggenapi semuanya. 你操作够急, 许多时候呢, 就没有成果. Jikalau kita tergesa-gesa, malah akhirnya kita tidak berhasil. 看起来很好, kelihatannya baik, 但是没有果子, tetapi tidak ada hasilnya. 不能叫人这时候保住, tidak bisa mengenyangkan orang lain. 最后的结果就是荒废一切的日子，一切的资源。 Pada akhirnya kita itu menyia-nyiakan segala sumber daya dan juga segala waktu dan jerih payah. 这个仆人问了一个问题, dan pekerja ini bertanya satu hal. 为什么撒的是好种? Mengapa yang ditabur itu benih yang baik? 从哪里来的配子呢? Dari manakah datangnya lalang itu? 主人回答说, dan tuannya itu berkata, 这是仇敌做的。
itu dilakukan oleh musuhnya. 不要忘记, jangan lupa. 你的日子很多仇敌, di dalam hidup kita itu banyak musuh. 你所做的一切, 仇敌就要破坏, apa yang kita lakukan akan dirusak oleh musuh. 所以教会, 神的子民也是如此, umat Tuhan, gereja Tuhan juga demikian. 神有他的时候, Tuhan punya waktunya. 他没有马上要把它拔出来, dia tidak segera mencabut lalang itu. 因为神爱惜他的子民, sebab Tuhan mengasihi umatnya. 神爱惜他所做的工作, dan sangat mengasihi, menyayangi apa yang dia kerjakan. 圣经这里说, 主人对仆人这么说, Alkitab mengatakan Tuhan itu berkata kepada pekerja, jangan sekarang engkau mencabut lalang itu. 因为圣经说的好, sebab apa yang dikatakan Alkitab itu baik. 撒种有时, kita menabur itu ada waktunya. 建造有时, kita membangun juga ada waktunya. 拔出也有时, mencabut juga ada waktunya. 毁坏有时, membinasakan juga ada waktunya. 我们感谢上帝, kita bersyukur kepada Tuhan. 神所造的一切按照他的使令成为美好, dan segala sesuatu indah pada waktunya. 也为这个缘故, 在神所定的时间里面, pada waktu yang ditetapkan oleh Tuhan, 神会刑罚, Tuhan akan menghukum. 这些魔鬼所做的工作都要被废去, dan apa yang dilakukan oleh iblis itu semuanya akan dihancurkan oleh Tuhan. 你不需要操之过急, kita tidak usah tergesa-gesa. 因为神有他的时候, sebab Tuhan ada waktunya. 神所造一切, 圣经说各按其时成为美好, sebab Tuhan mengatur segala sesuatunya, segala sesuatu itu indah pada waktunya. 圣经又说了一句话, dan Alkitab juga mengatakan, 你不要为做魔鬼的作为操之过急, kita tidak usah menjadi gelisah dan tergesa-gesa karena perbuatan iblis. 为恶人所做的, 你心中愤怒, jangan kita menjadi marah karena perbuatan orang-orang jahat. 神有他所定的时间做他的审判的工作, sebab ada waktunya di mana mereka akan menghadapi penghakiman. 总有一天在收割的时候, pada satu saat ketika penuaian itu terjadi, 这些坏事都有他的刑罚的时候, maka perbuatan yang jahat itu pasti mendapatkan hukuman. 这些派子都要被毁出来, dan lalang itu akan dicabut dan dimusnahkan. 不但把它拔出来, 还要把它困在一起, 一同的焚烧, bukan hanya dicabut tetapi juga diikat menjadi satu kemudian dibakar. 我们特别感谢上帝, kita secara khusus bersyukur kepada Tuhan. 坏人, 坏的种子, 坏的谷子, benih yang buruk, 有收集的时候, benih yang buruk, hasil yang buruk itu ada waktunya akan dikumpulkan. 时间还没有到, sekarang waktunya belum tiba. 上帝让好坏一同增长, jadi Tuhan membiarkan hal yang baik dan yang buruk sama-sama tumbuh. 好像神没有审判, sepertinya Tuhan membiarkan tidak menghakimi. 但到了收割的时候, tetapi pada waktu penuaian itu, 神一定会审判, Tuhan pasti akan menghukum. 显出那些犯罪的, menyatakan segala sesuatu orang-orang yang berbuat 神的大人, dosa. Dan kuasa Tuhan, 在他的忍耐, 在他的恩慈里面, di dalam kesabarannya dan kemurahannya, 他会一时的容让那些恶人, 所做的一切, Tuhan seringkali masih membiarkan orang-orang jahat itu melakukan apa yang mereka lakukan. 当时候再来的时候, tetapi ketika waktunya tiba, 一切都要显明出来, dan semuanya itu akan dinyatakan. 所做的恶都要审判的时候显明出来. Jadi perbuatan jahat itu akan dinyatakan pada hari penghakiman. 你不必做起, kita tidak usah tergesa-gesa. Tuhan membiarkan kedua-duanya tumbuh bersama. Tetapi hasilnya itu, hasil akhirnya tidak sama. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan menyatakan keadilannya. Dan nyatakan penghakimannya. 坏的成果, 坏的种子, 都要捆起来. Benih yang buruk, hasil yang buruk itu akan diikat. 圣经里面说是留作生长, dia katakan biarkan itu untuk tumbuh. 留作,
焚烧, dan kemudian akan dibakar. 最后一句话, ayat yang terakhir. 唯有好的, dia katakan gandum yang baik itu 要收在窗里, akan dikumpulkan di dalam lumbungku. 等待合用的时机, dan sampai waktunya untuk digunakan. 我们要感谢上帝, kita bersyukur kepada Tuhan. 二人的份, bagian dari orang jahat 是焚烧, yaitu dimusnahkan, dibinasakan, dibakar. 一人的份, tetapi bagian orang benar 明神收纳的, akan diterima oleh Tuhan 是被收藏起来, yaitu disimpan dalam lumbung 到神用的时候, sampai pada waktunya Tuhan akan memakai 就显出他的荣耀, akan menyatakan kemuliaannya. 但是每一个信靠耶稣的人, jadi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dan kita akan menantikan waktu di mana Tuhan akan memberikan kita pahala, upah. Ketika Tuhan mau pakai kita, maka kemuliaan itu akan dinyatakan kepada kita. Dan Tuhan akan menerima segala sesuatu yang kita lakukan. Kiranya Tuhan berbelas kasihan kepada kita semua. Dan kita boleh bertekun bersabar sampai akhir. Dan menantikan waktu yang Tuhan tentukan. Yaitu pada hari di mana Tuhan akan menyatakan kemuliaannya. Sehingga kita bisa menghasilkan buah. Setelah kita mendengar firman, kita bisa mengerti. Dan kita bisa menghasilkan buah-buah. Seperti apa yang dikatakan Alkitab. Ada yang menghasilkan 100 kali lipat. Ada yang menghasilkan 60 kali lipat. Dan ada yang menghasilkan 30 kali lipat. Dan tidak ada jerih payah kita yang sia-sia. Dan semuanya akan menghasilkan buah dan memuliakan Tuhan. Dan kita akan bersuka cita bersama-sama. Dan segala kemuliaan kita kembalikan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Supaya kita ketika hidup di dalam dunia ini, walaupun ada penderitaan, tapi kita tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Dari tangan Tuhan kita menerima upah daripada Tuhan. Dan kita tahu jerih payah kita di dalam Tuhan tidak sia-sia. Dan di hadapan Tuhan kita akan mendapatkan kemuliaan yang kekal. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Kita akan berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur kepada-Mu. Hari ini Tuhan memberikan penghiburan dan jaminan. Walaupun ada musuh yang menghalangi pekerjaan kami, untuk mengacaukan apa yang kami lakukan, juga menyerang kami, tetapi Tuhan mampu memelihara. Kami bersyukur orang-orang yang melayani Tuhan, walaupun ada musuh, tetapi Engkau Allah yang memeriksa hati dan pikiran kami. Ketika semua orang tidur, itu adalah waktu anugerah Tuhan. Tuhan yang akan menjaga. Walaupun musuh menaburkan benih-benih yang tidak baik, dan lalang itu akan tumbuh lebih cepat daripada gandum. Tetapi firman Tuhan itu kekal selama-lamanya. Dan perbuatan Tuhan ajaib. Biarlah kami dengan sukacita menyambut akan karya Tuhan yang ajaib. Kami menantikan saat di mana akan terjadi penuaian. Kemuliaan Tuhan akan dinyatakan melalui perbuatan kami. Tuhan, kasihanilah kami. Berikan kami kekuatan. Dan terimalah jerih payah kami. Dan berkatilah. 祷告感谢,
Kami berdoa bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih. 主内弟兄姐妹们平安，现在我们要为教会的事项祷告。 第，感谢主，福音堂各个分堂印尼国庆庆祝活动都能够顺利开展，愿上帝使用福音堂在印尼的各处为主发光。 Mengucap syukur untuk kebaktian dan perayaan hari ulang tahun Republik Indonesia di setiap lokasi. Kiranya Tuhan memakai GII untuk menjadi pembawa terang Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk setiap kebaktian di lokasi GII untuk, untuk perayaan ruang tahun Republik Indonesia yang ke-77. Biarlah Tuhan supaya gereja kami benar-benar menjadi gereja yang membuat orang-orang percaya melihat bagaimana tangan Tuhan bekerja dalam Republik kami. Doa-doa kami Kami berdoa. Pelaksanaan rapat kerja GII Hokim Tong pada bulan September agar bisa dibuat perencanaan yang tepat bagi pelayanan gereja tahun-tahun mendatang. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau serahkan pelaksanaan rapat GII Hokim Tong ke dalam tangan Tuhan di bulan September ini. Bapa, biarlah semua pelaksanaannya boleh sesuai dengan yang Tuhan inginkan kami lakukan. Biar ada kerjasama yang baik, kerjasama yang sehati di antara semua yang melaksanakannya, sehingga nama Tuhan saja yang dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang, untuk berdoa. 亲近主，使他们明白一人的祈祷大有力量。 Doakan agar seluruh jemaat diberikan kerinduan yang mendalam untuk membaca firman Tuhan setiap hari dan kerinduan untuk berdoa syafaat, karena mengerti bahwa doa orang benar besar kuasanya. Mari kita sehati berdoa. Tuhan Yesus, kami mau serahkan jemaat GII Hokim Tong. Tuhan, dimanapun mereka berada, biar mereka tahu mereka harus mengutamakan baca firman Tuhan, berdoa pada Engkau setiap saat Tuhan. Biarlah kami memakai doa ini sebagai nafas kehidupan kami, karena memang doa orang benar adalah besar kuasanya. Bapa, tolong kami punya kerinduan seperti itu. Kami mustrahkan setiap hati jemaatmu ke dalam tangan Tuhan. Biarlah semakin hari semakin dekat pada Engkau, rajin baca firman. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya, terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 为那些在疾病、生计和灵性上挣扎的会众祷告，借着主内的肢体给他们带去说明，让他们相信上帝会照顾他所爱的人。 Doakan jemaat yang bergumul dengan sakit penyakit, nafkah hidup dan kerohanian, agar diberikan iman bahwa Allah yang memelihara burung akan memeliharakan lebih lagi manusia yang dikasihaninya. Mari kita sehati berdoa. Tuhan Yesus, kami mau serahkan seluruh jemaat kami ke dalam tangan Tuhan. Kami sendiri juga ke dalam tangan Tuhan. Biar setiap hari kami boleh semakin beriman hanya pada Tuhan Yesus saja.
di tengah-tengah sakit penyakit, di tengah kesulitan hidup Tuhan, di tengah menghadapi gelombang kehidupan yang tidak menentu ini Tuhan, biarlah kami hanya percaya bersandar hanya pada Engkau saja, karena Engkau adalah yang memelihara kami, Allah yang bisa kami andalkan. Terima kasih Tuhan untuk kasih Tuhan yang luar biasa. Untuk kehidupan kami, tengah-tengah kehidupan kami yang tidak menentu ini, kami percaya Tuhan ada bersama kami dan memberikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. 阿们 我们继续为巴罗西亚拆船施工来祷告 感谢上帝带领所有领袖神仆和工作人员 持续积极地从事上帝所托付的使命扩展任务 并为会众对巴罗西亚拆船施工的信任而感恩 Bersyukur untuk pertolongan Tuhan bagi semua pimpinan, pengurus, hamba Tuhan, dan staf yang terus bergiat dalam pelayanan yang dipercayakan Tuhan dalam pengembangan misi dan bersyukur untuk kepercayaan yang diberikan jemaat melalui parousia ministry. Mari kita sehati berdoa. Tuhan, kami bersyukur ada misi parousia Tuhan, biarlah semua yang terlibat, baik pimpinan maupun yang mengerjakannya semua, baik yang jemaat yang akan didatangi Tuhan, dan semua kegiatan, kami mau serahkan supaya sungguh apa yang Tuhan inginkan, setiap pemimpin diberikan hikmat mengerti kehendak Tuhan. Dan setiap jemaat juga boleh bekerja sama dengan pimpinan untuk melakukan kegiatan ini Tuhan, sehingga sungguh nama Tuhan dan sungguh keselamatan ini tersebar di seluruh negeri kami. Bapa, walaupun susah dijangkau, tapi kami percaya tangan Tuhan turut campur. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. 为印尼和全世界所有宣教施工祈祷，并为已建立的宣教机构和宣教士们祈祷，他们能够被主大大使用，让更多的人可以认识上帝。 Berdoa untuk semua bidang misi, baik yang ada di Indonesia maupun luar negeri, dan kerjasama dengan lembaga-lembaga misi serta pribadi yang selama ini terjalin. Agar dapat saling melengkapi sehingga banyak jiwa boleh mengenal Tuhan. Mari kita sehati berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk misi yang Tuhan berikan, dari hati yang Tuhan berikan pada gereja kami. Tuhan, kami mau serahkan semua kegiatan yang dilakukan, doa-doa, dana, daya, dan semuanya Tuhan, biarlah apa yang kami lakukan boleh berkenan pada Tuhan. Kami mau serahkan juga orang-orang yang terlibat secara dana daya, biarlah mereka juga boleh melakukannya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan program misi ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sisiung姐妹们, 我们要继续来唱诗第四首. Saudara-saudari sekalian, kita akan melanjutkan pujian kita. 向我吹气，圣颂211首. Hembuskanlah roh Allah dari SPK 211. Hembuskan roh-Mu
我们这时候要一同进入代祷事项。 Saat ini kita akan melanjutkan doa-doa syafaat. 我们首先要为我们印尼这个国家祷告。 Kita akan berdoa untuk negara Indonesia. 我们恳求神赐给印尼政府有智慧能力去管理民生必需品的储存和分配，避免物资被奸商操纵垄断。 Mari kita doakan agar pemerintah bisa menjaga distribusi pangan yang merata sehingga tidak terjadi ketimpangan antara daerah di Indonesia yang dapat mengakibatkan harga pangan meningkat. Terima kasih Tuhan yang memberikan nikmat kepada kita. 让他们知道怎么样来控制这一切，不让有哪些奸商来操纵垄断这些人民的必需品。求你施恩恩待保守，带领这个国家，让这个国家在你面前蒙恩。谢谢，阿门。接下来我们 要求主恩待我们的总统若各位有远见有魄力，计划在2002年建造36座的水库，总共有29座水库施工已经完毕，发挥盖灌功能，大大提升了印尼农业的潜在力。 Mari kita doakan untuk Presiden kita Bapak Jokowi yang menargetkan 38 bendungan rampung dibangun di Indonesia pada tahun 2022 ini. Sampai saat ini sudah diresmikan 29 bendungan. Kiranya dengan dibangunnya infrastruktur pertanian ini, produksi beras bisa meningkat. Mari kita berdoa. Kita berdoa. 完成，我们求主你施恩，让这些工程能够帮助印尼能够提高这个农业的操作，能够生产更多的人民所需要的这个农业必需品。求你施恩，师父带领这个国家，我们祷告，感谢主耶稣。接下来我们要为2024年 印尼要举行的大选，求主施展权柄，大能使广大民众不受煽动，明辨是非善恶，能够显出真正愿意为国家、为人民服务的好总统。 Mari kita juga doakan agar menjelang pemilu 2024, masyarakat Indonesia tidak terpengaruh dengan beragam isu yang bisa memecah belah persatuan bangsa lewat SARA, ujaran kebencian, hoaks, dan politik identitas. Mari kita berdoa. Tuhan, sebentar lagi Tuhan 2024, Indonesia akan mengadakan pemilu. Mohon Tuhan yang bekerja khususnya untuk rakyat Indonesia. Tuhan, berikan hikmat pada rakyat juga Tuhan, sehingga mereka boleh membedakan mana yang benar, Sehingga mereka tidak terpengaruh oleh gelombang tertentu, mengajaukan yang ingin membangun bangsa Indonesia, menguasai Indonesia, dan menjalankan semua yang diinginkan. 弟兄姐妹们，接下来我们要为中国祷告。Selanjutnya kita akan berdoa untuk Tiongkok. 我们为中国的消炎团契祷告，因为受到越来越严厉的管控和限制，
如何在逆境中传扬福音为主发光。 Mari kita berdoa untuk persekutuan kampus di Tiongkok, karena mereka harus tunduk pada kontrol dan pembatasan yang semakin ketat. Mari kita minta Tuhan untuk memberi mereka hikmat dalam mengabarkan Injil dan hidup bersinar bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Kita juga akan berdoa untuk negara Pakistan. Kita berdoa untuk 2% atau 4 juta saudara-saudari kita di Pakistan yang mengalami diskriminasi, penganiayaan, dan pemenjaraan. Mari kita berdoa agar Allah mencukupi kebutuhan orang percaya yang hanya dapat bekerja sebagai buruh pabrik batu bata, tukang sampah, dan penyapu jalanan. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa agar saudara-saudari kita diberikan keberanian, hikmat, dan perlindungan dalam pekabaran Injil. Berdoa untuk pertolongan yang cepat terhadap korban penganiayaan, pelatihan para hamba Tuhan lokal, dan penerjemahan dan penyediaan Alkitab agar firman Tuhan dapat diberitakan di daerah-daerah yang sulit. Mari kita berdoa. Saudara-saudari,
kami menyambut Anda yang baru pertama kali mengikuti kebaktian Dwi Bahasa ini. Mari kita naikkan pujian dalam Yesus kita bersaudara. Ada beberapa pengumuman. Kebaktian Dwi Bahasa dari Mandarin yang diterjemahkan ke dalam Hokkien diselenggarakan secara on-site di GII Gardu Jati setiap hari Minggu pukul 10 pagi. Dan pada waktu yang bersamaan, jemaat juga dapat mengikuti kebaktian melalui YouTube. Juga ada sekolah Minggu Dwi Bahasa. Yang diadakan setiap hari Minggu pukul 10 pagi di Gardu Jati lantai 3 di gedung pendidikan. 接下来我们要报告的是我们有查经的祷告会. Pengumuman selanjutnya yaitu setiap hari Selasa malam kita juga ada PA dan doa. 每礼拜二晚上7时通过诵经请需要诵念接着请联络我们. Setiap hari Selasa pukul 7 malam, silakan menghubungi kami untuk mendapatkan link Zoom. 有特别属灵需要或想要分享见证的，请联络我们的这个微信号码 0895-20611. Bagi jemaat yang mempunyai kebutuhan khusus atau ingin membagikan kesaksiannya, silakan menghubungi kami melalui WA 0895-20611. Kita akan mengakhiri kebaktian doa Dwi Bahasa ini. Mari kita bangkit berdiri untuk menaikkan pujian saat kita tiba di sorga mulia.
一同领受祝福。 Mari kita bangkit berdiri untuk menerima berkat. 天父上帝，我们特别谢谢你，你的恩典慈爱常跟我们同在。虽然我们在许多的事上有所忽略，我们有休息的时候，有睡觉的时候，那是你的恩典，你的福分。魔鬼在我们睡觉的时候、松懈的时候，会攻击我们。 在我们所做的事上，做些混乱的工作，撒下了一些配置的坏的种子。但我们感谢你，你是我们的主，我们的好处不在你以外。但你主给我们同在，保守我们有一个很好的信心，懂得尽心竭力，好主的喜悦，忍耐。 欢乐的撒种，就是有眼泪，有不完整的地方，但是你会保守，赐福我们所做的一切。到收割的时候，你会把那些坏的果实拔出来，显明出来，让我们看到为主所做的。 没有归于突然，你会赐福，你会加上你自己的恩典跟祝福，让我们信靠你，欢乐的与你一同，把荣耀归给上帝。Tuhan kami sangat berterima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan sehingga kami dapat mengalami keadilan Tuhan. Kesertaan Tuhan dan berkat Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai kami bersama di dalam pelayanan kami. Kami akan setia kepada Tuhan dan selalu beriman, percaya kepada Tuhan, menunggu akan berkat Tuhan yang berlimpah-limpah yang dicurahkan kepada kami untuk melihat hasil letih, lesu. Jerih payah kami yang diberkati oleh Tuhan dan dipakai oleh Tuhan untuk membawa banyak hasil untuk kemuliaan Tuhan. Berkatilah anak-anakmu supaya kami bisa bersetia kepada Tuhan dan tidak akan kecewa melihat hasil kelelahan kami yang dipakai oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat yang berlimpah-limpah kepada kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Menyerahkan baktian ini. Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menolong, dan Tuhan yang berkati. Di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Oh, 弟兄姐妹们请坐。 Silakan duduk. Sampai di sini kebaktian doa malam hari ini. Ambil saat teduh, kebaktian selesai.